mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Syukur bin Haji Mahfar, CEO Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, diiringi oleh timbalan-timbalan CEO serta pengarah Jabatan Cukai Korporat dan pengarah Bahagian Petroleum. Sing it.
Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Dewan Bangsawan buat pertama kalinya program Kreativiti Minda. Anjuran bersama Jabatan Cukai Korporat dan Bahagian Petroleum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Tuan Sri Dr. Mohd Syukur bin Haji Mahfar, CEO Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang berbahagia, timbalan-timbalan CEO. Yang berusaha, Puan Nuraini binti Jaafar, Pengarah Jabatan Cukai Korporat. Yang berusaha, Puan Siti Aisyah binti Abdul Khalid, Pengarah Bahagian Petroleum. Pengarah-pengarah Jabatan Negeri Akademi Percukaian Malaysia, Bahagian, Cawangan dan Cawangan Siasatan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, warga hasil yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam 140 bilion. Saya Syahrizal Syahari dan rakan pengacara Syapurin Yaakob akan bersama-sama tuan-tuan sepanjang program pada pagi ini. Hadirin sekalian, sila berikan tumpuan pada montaj yang akan dipaparkan. Teruskan dengan lafaz ikrar Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Hadirin diminta berdiri dan bersama-sama mengikuti lafaz ikrar yang akan diketuai oleh Encik Muhammad Zainuddin bin Kadir. Dipersilakan. Bahawa kami pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, berikrar memartabatkan prinsip rukun negara, menjalankan tugas secara profesional dan berintegriti, memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan, memastikan pematuhan cukai secara sukarela, meningkatkan imej Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Zainuddin dan pengiring-pengiringnya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sila berikan tumpuan pada karya kreatif yang akan dipersembahkan ini. Ini bukanlah cerita kanak-kanak, tetapi cerita ini membawa mesej tersirat untuk kita teladani. Saksikanlah karya kreatif dari warga JCK dipersembahkan khas kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga hasil? Pernahkah tuan-puan semua mendengar cerita Arnab dan Kura-Kura? Pernah ke tak pernah ni? Kuatlah sikit. Okey. Tahukah tuan-puan bahawasanya ada versi baru
cerita anap dan kura-kura ni? Pernah dengar tak? Untuk makluman tuan-puan semua, versi baru ni telah pun diajar kepada anak-anak kita di pratadika, prasekolah dan juga sekolah. Bagi yang dah mengetahui versi baru ni, anggaplah ia merupakan cerita ulangan. Tapi yang tak tahu tu mesti tertanya-tanya. Apakah bezanya versi lama dengan versi baru? Betul? Nak tahu tak? Tak bersemangat pun, macam mana saya nak semangat cerita? Cuba bagi semangat sikit, feel. Okey, sebelum saya bercerita versi baru, kita imbas kembali versi lama. Kalau siapa tak tahu, cakap tak tahu, nanti saya cerita. Okey, versi lama seperti mana kita tahu adalah perlumbaan antara arnab dan kura-kura. Yang mana dalam versi lama ni, siapa menang? Betul ke kura-kura menang? Bukan arnab ke? Kura-kura ke arnab ni? Kura-kura menang. Sebab apa kura-kura menang? Dia tertidur. Arnab ni, dia bangga. Dia pantas. Setakat kura-kura tu, alah, boleh tinggal saja. Tapi kesilapan dia, dia tertidur. Dia cuai. Okey. Berbalik kita kepada versi baru yang diceritakan ni. Bermulalah. Selepas kekalahan yang pertama, arnab pun berfikir. Buat postmortem ni, arnab pandai. Apa punca dia kalah dengan kura-kura? Dia lari pantas. Dia hebat. Langkah dia je pun kura-kura tak boleh challenge. Tapi dia kalah juga. Fikir punya fikir, akhirnya dia temui dua punca. Tahu tak apa? Dah cerita tadi, tak kata ingat. Itulah. Pertama, dia terlalu overconfident. Overconfident sangat. Yes, boleh lari laju. Overconfident dia itulah menyebabkan dia lalai. Punca kedua, lalai, cuai. Hingga mengakibatkan beliau kalah dalam perlumbaan. Justru arnab pun ingin menebus kembali kekalahannya kepada kura-kura dan mengajak kura-kura untuk berlumba sekali lagi. Arnab pun, kura-kura pun bersetuju. Okey? Maka dengan kiraan 1, 2, 3. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Okay. I like to move it, move it. You like to. Akhirnya perlumbaan itu dimenangi oleh kura, oleh arnab. Jadi kita dapat lihat di sini bahawasanya dengan keazaman arnab untuk menebus kesalahannya, beliau telah berjaya mengalahkan kura-kura yang sepatutnya telah dilakukan olehnya pada perlumbaan yang pertama. Arnab merasa gembira, tetapi sebaliknya pada kura-kura. Sian kura-kura. Kura-kura pun berfikir, macam mana aku nak kalahkan arnab? Aku memang tak lari laju. Arnab laju. Tapi macam mana aku nak buat arnab ni fikir dia perlukan aku? Tengok tu. Dia nak buatkan arnab tu sedar kepentingan dia. Maka fikir punya fikir, akhirnya kura-kura pun mendapat satu idea. Dan terus berjumpa dengan arnab untuk mengajak berlumba untuk kali yang kedua. Cerita tak habis lagi. Tunggu. Maka arnab dengan confidentnya pasti menang perlumbaan ini. Kerana dia tahu kura-kura tak lari kuat pun. Dia boleh beat. Maka dengan kiraan 1, 2, 3.
Perlumbaan pun bermula. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Kali ini kura-kura tidak dapat menyayangi arnab kerana di harangannya kali ini ada sebuah sungai. Arnab tak boleh berenang. Ya, betul dia pantas tapi bukan pantas berenang. Sinilah kura-kura nak menunjukkan kehebatannya. Lalu, kura-kura pun mengajaklah arnab untuk menaiki belakang dia supaya dapat menyeberangi sungai. Semasa dalam menyeberang sungai ini, arnab pun terfikir, alangkah baiknya jika dia tamatkan perlumbaan ini bersama-sama dengan kura-kura. Bukankah ianya lebih indah jika bekerjasama? Segala halangan dapat dilakukan secara bersama-sama dan mudah diatasi. Maka arnab pun menyarungkan kepada kura-kura, menunjukkan bahawasanya perlumbaan ini dimenangi secara bersama oleh mereka berdua. Cerita-cerita juga, tapi pengajaran yang harus tuan-puan ingat adalah pertama, arnab maupun kura-kura tidak pernah putus asa. Walaupun kalah dalam perlumbaan, mereka setiap bangun untuk berlumba, tapi berlumba dalam keadaan sihat. Memang arnab pada mulanya seorang yang angkuh, bongkak dengan kelebihannya. Namun, bila tiba di halangan sungai, arnab mengaku kalah kerana itu kepandaian kura-kura. Di sebalik kerjasama inilah yang patut kita bawa dan kita gembleng di awal tahun 2013 supaya kita dapat menerajui dan mengurus perubahan seperti mana saranan CEO. Justru itu warga hasil, marilah sama-sama kita tepuk memberi semangat sebagai satu azam untuk tahun 2003. Kita untuk bekerja lebih keras dan gigih lagi. Jangan lupa, ganjaran pasti ada tapi kena kerja dululah. Betul tak CEO? Okey, selain itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Zoo Negara kerana meminjamkan saya arnab dan kura-kura. Bukan senang untuk melatih arnab dan kura-kura beraksi live kepada tuan-puan seluruh Malaysia. Sukar bagi saya untuk melatih mereka. Namun, inilah yang terbaik mampu kita berikan kepada tuan-puan sebagai satu suntikan baru arnab di versi 2013. Untuk itu, sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita saksikan persembahan multimedia khas hasil gabungan Jabatan Cukai Korporat dan Bahagian Petroleum. Sama-sama kita saksikan.
Itulah tadi persembahan multimedia daripada tim multimedia JCK dan Petroleum. Berikan satu lagi tepukan gemuruh kepada tim multimedia JCK dan Petroleum. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang cuba dipaparkan dalam video sebentar tadi adalah proses pembangunan sebuah kereta Formula 1. Bagi menghasilkan sebuah jentera yang mantap, kerjasama berpasukan diperlukan. Begitu juga dengan kita di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Lembaga Hasil Dalam Negeri diibaratkan sebagai sebuah jentera F1 yang lengkap. Komponen-komponen seperti tayar, steering dan lain-lainnya adalah diibaratkan seperti jabatan, bahagian, cawangan yang ada di dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Soalannya,
siapakah pemandu kereta tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, CEO yang kita sanjungi, yang berbahagia, Tan Sri Dr. Muhammad Syukur bin Haji Mahfar adalah pemandu. Sebuah sajak yang dicipta khusus untuk CEO. Sajak ini adalah hasil nukilan seorang insan seni yang tidak asing lagi dari JCK, iaitu Encik Muhammad Muslih Aling aka Sang Saka, dengan sajak beliau yang bertajuk Ruansa Ceritera Wira Hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku abadikan sajak ini khas untuk seorang ayahanda, untuk sebuah bonda. Pernah ayah mengalirkan air mata di tepi kolam tempat selalu bercerita, membicarakan, duhai anakku, kehidupan ini tidak semudah sangkaan. Pernah ayah berbicara, anakku, hari ini engkau menyambung perjuanganku. Dunia melontar pandang, membaralah aspirasi, membakar jalan jauh yang dipasak, jauh yang menapak. Seorang ayah tetap seorang ayah. Jalan ini seakan berliku, duri-duri seakan memaku anakku. Kekerdilan dalam kebesaran yang sentiasa membicarakan. Selalulah ingat pesan ayahmu. Di puncak tempat kita mengibar kejayaan ini, ayahmu tidak pernah meninggalkan namamu. Di puncak tempat kita memegahkan nama kita, ayahmu selalu membicarakan, ini kejayaan kita bersama. Padahal kejayaan ini mutlaknya miliknya. Terima kasih ayah, kerana menamakanku sebagai anakmu. Bekal perjalanan semanis panorama ini, pemimpin berimpian seindah dewangga kesaktian, dihormati, disayangi, disanjungi, menjadikan ikatan kasih lahirnya naluri. Ayahanda, kamu pendeta yang sentiasa menjadi penawar kesakitan. Kita tidak pernah mengiktiraf mana-mana kegagalan. Kita tidak pernah mengiktiraf mana-mana duri yang berada di jalan. Karena banyak lagi agenda yang perlu kita tumpukan, bicara ayahanda. Hari ini, keluarga besar ini akan terus abadi memikul dan memacu amanah yang berada di bahu kita. 2013, lembarkan, depangkan selebar-lebarnya dadamu untuk kita terus coretkan kejayaan-kejayaan baru, karena kita warga hasil yang sentiasa berusaha. Kerana kita warga hasil, usah dinafikan berjasanya. Di dalam sebuah keluarga, ikatan kukuhnya sentiasa abadi. Sekian, terima kasih.
Dengan ini, dipohon CEO untuk melihat sendiri apakah kejutan yang berada di atas pentas. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Pihak majlis juga menjemput Yang Berbahagia Dato' Dr. Siti untuk naik bersama-sama CEO di pentas. Sama-sama kita melihat apakah yang ada di sebalik penutup kain di atas dewan ini. Okey Tan Sri, sila Tan Sri. Selakkan perlahan-lahan. Ya tuan-tuan, itu dia sebuah replika kereta Formula 1 khas untuk CEO dari kami, warga JCK dan bahagian petroleum. Seterusnya dijemput Puan Siti Aisyah untuk menyerahkan steering kereta kepada Yang Berbahagia Tan Sri sebagai pelengkap kereta Formula 1. Dekan kru-kru untuk membawa steering keluar. Sebab tak ada steering, kereta tak ada jalan. Namanya kru-kru berubahan dalam perjalanan. Ketua engineer nampaknya telah berada di tangga. Itulah dia steering kereta Formula 1. Alhamdulillah. Ya, steering pun dah siap pasang. Maka lengkaplah sebuah kereta Formula 1 untuk saya dipandu. Itulah dia tuntutan kami untuk CEO, satu replika kereta Formula 1 sebagai simbol program pada pagi ini. Untuk makluman hadirin, replika ini dicipta khas untuk CEO. Kereta ini telah dihasilkan oleh sekumpulan jurutera-jurutera yang tidak bertauliah dari Jabatan Cukai Korporat dan Bahagian Petroleum. Kumpulan ini sanggup bersekang mata dari pagi ke petang, membawa ke malam, membawa ke pagi untuk menyiapkan replika ini. Untuk pengetahuan semua, belum ada replika seumpamanya di dalam dunia. Inilah yang pertama. Sambil itu, mari kita sama-sama saksikan video gerak kerja penghasilan kereta Formula 1 ini. Itulah tadi video yang memaparkan gerak kerja penghasilan kereta Formula 1 oleh jurutera-jurutera daripada Jabatan Cukai Korporat dan Bahagian Petroleum. Satu tepukan gemuruh kepada tim Formula 1, Jabatan Cukai Korporat dan Bahagian Petroleum. Seterusnya, dijemput Puan Nuraini binti Jaafar untuk menyerahkan horn kepada Yang Berbahagia Tan Sri untuk dibunyikan tanda pelancaran tahun 2013. Dipersilakan. Dah sempurnanya pelancaran tahun 2013. Semoga cabaran 2013 akan dapat sama-sama kita hadapi dengan jayanya, dengan tema tahun 2013 yang dikenakan oleh CEO, Leading and Managing Change. Terima kasih diucapkan kepada CEO
Dato' Sabin, Dato' Dr. Siti, Puan Noraini dan Puan Siti Aisyah dijemput Tan Sri untuk kembali mengambil tempat di kerusi VIP untuk menyaksikan persembahan terakhir dari kami. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. Seterusnya, majlis dengan bangganya mempersembahkan kumpulan kuaya JCK dan Petroleum yang menamakan kumpulan mereka Singing Diamond yang akan menyampaikan tiga buah lagu. Lagu pertama, Malaysia Berjaya yang telah diolah semula oleh Encik Muhammad Khairul Azri Ramli. Lagu kedua, You Raise Me Up. Lagu ini ditujukan kan khas untuk CEO. Dan lagu ketiga, Percayalah Believing, olahan semula lirik oleh Encik Ismadi Ismail daripada lagu asal Don't Stop Believing. Kuaya ini dibimbing dan diketuai oleh guru vokal Jessica yang tidak asing lagi, Encik Ismadi Ismail. Dipersembahkan kumpulan kuaya Singing Diamond. Berjaya dan berjaya, berbahagia.
troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kita insan biasa, ingin terus berjaya. Hati kecilku berkata, mampukah kita? Kadangkala ku terasa setidak-tidaknya kita mencoba. Ayo warga hasi semua, ayo
Dengan berakhirnya persembahan kuaya tadi, maka program kita telah sampai ke penghujungnya. Saya Syafuddin Yaakob dan rakan setugas Syahrizal Sa'ari mewakili seluruh warga JCK dan bahagian petroleum mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya kepada CEO. Berbilang terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan program Kreativiti Minda pada pagi ini. Kami juga memohon sejuta kemaafan sekiranya terdapat kesilapan dan kelemahan sepanjang majlis ini berlangsung. Kami juga warga JCK dan bahagian petroleum mendoakan agar lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang kita cintai ini menjadi sebuah organisasi terunggul di pesara dunia. Ayuh bangkit, teruskan usaha, azam gemilang tersemat di dada. Impian murni kan terlaksana, pentadbir cukai bertaraf dunia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan CEO dan timbalan-timbalan CEO meninggalkan majlis sambil berjabat tangan bersama warga.